Pemirsa, balik lagi nih kita. Nah, kali ini Abang Fas, Ade Ejas, dan Papi Sony mau main petak umpet loh. Penasaran gak sih sama kelucuan mereka? Yuk, kita saksikan aja yuk. Sekarang aku mau main petak umpet sama Abang sama Ejas. Ceritanya nanti aku yang nyari mereka. Nanti kamu ikutin terus mereka ngumpet di mana ya. Oke. Okay. Tapi pas mereka udah ngumpet, kamu pergi biar gak ketahuan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, sekarang waktunya Papi ajak Abang dan Adek nih. Ayo, Adek, Abang ngumpet. Papi udah mulai ngitung nih. Tapi pelan-pelan ya. 7, 8, 9, 10. Udah ngumpet. Udah. Lucu gak aja selari? Lucu. Waktunya Papi Sony nyari Abang Fas dan Adik Ejas nih. Hayo, kira-kira pada ngumpet di mana ya? Di kamar nggak ada juga. Kok dia nggak ada? Loh, kok keluar dari persembunyiannya sih? Ayo, sekarang waktunya Papi Sony yang ngumpet. Abang sama Adek yang hitung. Loh, kok Adek ngintip sih? 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16. Loh, kok 16 sih, Dek? Nah, sekarang giliran Abang sama Adek yang cari Papi Sony nih. Kira-kira ada di mana ya Papi Sony? Ada-ada aja. Sampai tiarap gitu cari papinya. Dijadikan cedram nih. Papi ketahuan ya. Lagian ngumpetnya kok aneh sih. Papi ada-ada aja deh. 1, 2, 3. Adek Ejas heboh banget nih larinya. Tempatnya di situ lagi. Tempat lain. Belum. Ayo Adek, cepat, nanti ketahuan. Pelan-pelan, awas adeknya. Perasaan tadi dia ada ya. Seperti mana ya? Pasti dia di kamar deh. Mana ya? Loh, suara siapa itu ya? Masa nyari di pasir mini? Kan anak-anak gak segede gitu. Ada suara ya? Kamu mana ngumpet? Kamu yang nyari Eja sama Fas. Kok kamu yang ngumpet? Aduh, Papi gimana sih? Kenapa nih? Ayo Dek, cari. Ayo cari. Kita lompat. Drumnya tinggi. Nah, itu kamu
cara ngumpet mana ada badan kelihatan. Abisnya kalau di film-film kartun nggak ketahuan tuh ada ngumpet. Film kartun saya. Adik suka nggak? Abang suka nggak? Abang suka nggak? Suka. Suka ya. Hihihi, lucu banget ya tingkah laku keluarganya satu ini. Untuk kelucuan dan keasikan lainnya, tetap saksikan terus keluarga asik ya pemirsa. Hanya di Net TV.